Terminal kilometer 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan ramai dipadati penumpang bus angkutan kota antar provinsi. Beberapa dari mereka sengaja memanfaatkan libur akhir tahun untuk bertemu keluarga yang mayoritas bepergian di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Momen Natal dan Tahun Baru pun dimanfaatkan penyedia jasa angkutan menaikkan tarifnya sebanyak 10% sejak 10 Desember lalu. Namun kenaikan ini hanya bersifat sementara hingga 10 Januari 2023 mendatang. Ada kenaikan berapa persen lah, sampai lupa. Biasanya kan tarif Palangkaraya 110 jadi 120, yang Pangkalan pun 280 jadi 310. Sementara naiknya harga tiket juga diiringi dengan tingginya jumlah pesanan sebanyak 50% atau lebih dari 50 penumpang sejak satu pekan lalu. Kondisi ini jauh berbeda dibanding hari normal yang hanya berkisar 30 penumpang. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.